Beredar viral, aksi kocak pasangan bocah yang menirukan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Video viral itu, diunggah awal akun TikTok @harijukibatak pada Minggu tanggal 11 September tahun 2022 dan diunggah kembali oleh berbagai akun media sosial Instagram, salah satunya akun @terangmedia. Adek-adek sedang memperagakan Sambo dan Putri Chandrawati, tulis keterangan unggahan. Pada video terlihat, bocah laki-laki mengenakan kaos berkerah berwarna jingga, sedangkan bocah perempuan mengenakan kemeja putih lengan panjang sembari menenteng tas. Sang bocah laki-laki terlihat dengan pasnya menirukan setiap gerakan yang dilakukan Verdi Sambo. Begitu pula bocah perempuan, dengan piawainya menirukan gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati. Dalam video, terlihat bocah lelaki memakai baju warna oranye yang di dalamnya terdapat kemeja berwarna putih persis dengan pakaian yang dikenakan Verdi Sambo pada proses rekonstruksi, tangannya pun diikat oleh tali. Bocah perempuan dalam video juga berpenampilan sama dengan Putri Chandrawati saat rekonstruksi. Dengan rambut diikat, bocah perempuan itu memakai kemeja warna putih serta menenteng tas besar berwarna hitam. Terlihat bocah perempuan itu menyenderkan kepala ke dada bocah laki-laki yang berpenampilan seperti Verdi Sambo. Tak lupa, ia memasangkan masker pada bocah laki-laki. Namun, masker yang dipasangkan ditarik hingga menutupi mata bocah laki-laki. Sontak unggahan video ini menuai beragam komentar dari warganet.